Kecantikan Ibu Titik Soeharto di lingkungan DPR, moncer dan wibawa bersama Bapak Prabowo. Sudah tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata rasanya melihat kewibawaan Ibu Titik Soeharto dan kecantikannya. Putri dari mantan Presiden Soeharto dan Ibu Tin ini begitu sangat cantik dan anggun ketika mengenakan busana warna jambon dengan menenteng sebuah tas mewah. Rambutnya yang disanggul juga polesan make up yang sederhana membuat Ibu Titik Soeharto tampil alami. Banyak momen-momen Ibu Titik Soeharto saat pelantikan kemarin yang sudah dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat bersama Bapak Prabowo. Ada juga momen bersama Ibu Puan Maharani yang saling memberikan pelukan hangat. Ibu Titik Soeharto dan Puan Maharani ini adalah keturunan dari orang-orang nomor satu di Indonesia. Ibu Puan Maharani adalah putri dari Megawati mantan presiden, begitu juga dengan Titik Soeharto yang juga sebagai putri dari Bapak Soeharto. Ibu Puan Maharani juga nampak berselfie bersama Bapak Prabowo dan juga Didit. Mereka bertiga tersenyum lebar ke arah kamera. Ada juga momen saat Bapak Prabowo berfoto dengan Ibu Titik Soeharto dan juga dengan anggota DPR lainnya. Kecantikan Ibu Titik Soeharto dan kebersamaannya dengan Bapak Prabowo menjadi perbincangan hangat sejumlah netizen. Mereka langsung mengucapkan Alhamdulillah ketika melihat Ibu Titik Soeharto dan Bapak Prabowo bisa bersama-sama lagi.